Nice. Oke, di sini aku mau cerita tentang acara kemarin ya kan. Kemarin kan aku bikin acara ya, bikin acara riding santai bareng keliling kota Demak ya kan. Dan aku juga nggak nyangka banget ternyata banyak banget yang ikut berpartisipasi di acara aku tersebut. Dan aku bener-bener seneng banget ternyata. Ya, ekspektasi aku itu ada 10 motor atau berapa gitu ya kan, ternyata 15 lebih gitu. Gue bener-bener gak nyangka ternyata acara aku banyak banget yang ngedukung. Oke, okay, what's up everybody, selamat sore, balik lagi di channel Paul NTD. It's so guys ya, di sini gue riding bareng. Ya, ini udah ada motor lumayan banyak sih. Ya, gak ada 20 tapi lumayan banyak. Ya, ini sebenarnya acara cuman nyantai sore aja ya kan. Kita langsung aja gaskan riding. Aku juga ingetin kepada seluruh semuanya itu ya, yang ikut di acara aku kemarin, buat bawa helm, pastinya helm. Dan kedua masker ya kan. Untuk waktu itu 2 bulan sekali. Jadi kalau 2 bulan sekali kan jarang-jarang banget gitu. Terus orang kan kayak gimana ya, pasti menunggu acara tersebut gitu ya kan. Kalau diadain tiap minggu ataupun tiap bulan kesannya basi gitu ya kan. Kalau 2 bulan sekali kan ya menarik gitu untuk ikut berpartisipasi di acara aku tersebut. Rencana sebenarnya finish itu di alun-alun Demak, di simpang 6 Demak. Cuman karena ternyata jalannya ditutup oleh polisi, jadi kita putar lagi dan kita finishnya di Bhayangkara samping Pendopo. Nah, ternyata dari teman aku juga ada yang telat. Ada motor baru datang teman gua itu. Itu kan nama ceweknya. Wih, bocil. Datang dan ikut gabung pas udah nyampe di Pendopo. Dari aku sendiri, untuk yang mau pulang sih aku persilahkan pulang ya kan. Kali aja ada acara atau kepentingan lain ya kan. Jadi aku mempersilahkan untuk pulang. Dan untuk yang mau nongkrong, ya nongkrong aja. Soalnya aku nongkrongnya itu nyampe jam berapa ya? Nyampe jam 8 kalau aku. Tidak ketinggalan lagi pas di waktu maghrib ya kan. Dan ini pasukan yang abis sholat ya kan, wajahnya berseri, tampan sekali dan mempesona. Penyiraman. Semua yang ada di situ untuk yang mengikuti acara tersebut untuk sholat maghrib bergantian ya kan. Soalnya kalau sama-sama bareng-bareng takutnya kan knalpotnya berisik ya kan. Terus pas masuk masjid bergantian aja gitu ya kan, biar nggak terlalu rame. Ini udah habis maghrib ya kan, giliran lah sholatnya gonta-ganti, rombongan berlima atau enam ya kan, sholat ya kan. Ini terjunnya di kontes tapi dibuat ngikut acara ini. Keren ya. Ya udah tadi tanaman jujur apa nih, ditutup lagi sore sampai bengi bu jam berapa nanti paling yuk esok ya. Ya kan corona ora iki masalahnya dino kan minggu malam senin ya, malam minggu malam senin tutup, selain kui buka. Ketane gitu. Kalau ini di daerah gua ada teknologi namanya penyiraman. Jadi ada teknologi terbaru ya kan, yang dan gua sangat heran sekali. Wow, rodanya berputar. Mas kilo masih ram mas, wonge rada akan dosa mas. Parah banget. Jadi gini, asal kalian tahu ini namanya helm. Helm. Ya itu aku ah. Air minum ya kan, bukan air kencing. Ini namanya rem. Jadi ini tuh unik banget gitu ya kan. Ini dipencet ternyata motornya langsung berhenti. Wah, keren banget sumpah. Kancu. Mas, berikan alasan Anda kenapa Anda begitu sangat sangat tampan sekali di malam hari ini ya kan? Saya juga tidak tahu. Anda kenapa begitu sangat mempesona sekali, Mas? Ya, karena saya tuh dia juga tidak tahu. Oh, Anda sangat pepek sekali ya. Mas, Anda ngapain, Mas? Tidak tahu.
Sedih siapa ya caranya? Hah? Ada. Oh, jadi sekarang main WA pakai tripod ya? Nggih. Oh. Anda sangat canggih sekali. Oh, iya. Parah banget. Jadi gini, bokep bisa cucu. Mas, Anda kok seperti makhluk ya? Makhluk cumi-cumi. Wow. Oh, ada onta. Wow, onta. Terlihat seperti onta. Wow, ontanya berkaki tiga. Ada biji pelarnya. Wow, ada teknologi baru bernama motor. Siapa ini? Masa kamu tampan sekali sih. Masya Allah. Aku naksir tau gak sama kamu. Bener-bener. Kita pacaran yuk. Enggak, aku maunya temenan aja. Tapi kita bisa lebih kenal lebih dekat ya kan, lebih dekat. Lebih dekat, dekat lagi, dekat, nabrak, des. Ya, intinya lebih dekat, kita saling ya ini. Ya Allah Gusti, aku sangat terpesona melihat ketampanan Anda. Mas, kenapa Anda bisa sangat tampan sekali gitu? Oke. Digay. Masnya ganteng-ganteng kok seleranya sama cowok sih. Gay, ada gay. Terus dan setelah sholat maghrib tersebut, aku pun ya istilahnya PT-PT lah, PT-PT seikhlasnya buat beli gorengan buat dimakan bareng-bareng ya kan. Ya aku di situ juga sebenarnya kelaparan sih, dari acaranya kan dari sore nggak makan sama sekali ya kan. Ya akhirnya kita di situ PT-PT ada duit sekitar 100.000. Iwan buaya, buaya, buaya. PT-PT ya. Solidaritasmu mana nih? Kasus yang kasus ya, pelacakan kucing ya. Wow, 5.000. Kayaknya tadi turunannya totalnya. Yuk, aku yuk. Yuk. Tinggal totalin tuh gorengan sak truk. Sekitar 97-98 kayaknya pas aku hitung waktu kemarin. Terus muter-muter masuk ke minimarket, beli minum, beli ya kan, makanan. Ini beli minuman yang gede. Ini beli berapa ya? Satu. Tadi gua ngambil keranjang ya kan, ini taruh sini ya kan, beli tiga aja gak usah banyak-banyak. Nyari lagi apa ya? Dua. Kan udah. Bisa. Ayo, jadi lama banget ya kan ini kasirnya di situ. Jadi ini minimarketnya lagi direnovasi ya kan. Dan setelah dari minimarket tersebut aku keluar dan kita muter-muter lagi nyari gorengan. Tuh, jadi ini udah, dan si Kang Ojek nungguin di sini. Halo Kang. Ini Abang Paul ya? Ya, kita nyari gorengan setelah ini ya kan. Anjay, berat banget. Ini taruh depan. Dan akhirnya kita ketemu juga di gorengan pinggir jalan yang jual ibu-ibu ya kan. Orang sini sih. Sana, sana. Sebentar Bu. Ya. Sini, aman, sini. Aman, aman. Oke bro, udah dapat gorengan ya kan? Woi, anjay. Kita langsung capcus ke tongkrongan tadi. Ini harta karun ya kan? Setelah kita beli gorengan, aku pun balik lagi ke acara aku tadi. Kita di situ makan bareng-bareng, makan gorengannya kan santuy banget, santuy parah, chill parah pokoknya. Aku diunggu ya.
Oke, enak kagurannya. Jadi, ini gorengan. Ini daerah saya, di daerah gua namanya gorengan. Nah, ini namanya air minum. Tara, air minum. Ini. Nah, makan gorengan bareng-bareng di pinggir jalan ya kan. Oh, sekarang masyarakat sedang memakan gorengan. Ya. 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 Satu. Ya, dua, empat, enam. Udah gitu doang. Wow, cringy parah. Dan aku mengucapkan banyak terima kasih banget untuk yang udah berpartisipasi di acara aku kemarin ya kan.